sebagai duta gong kebiar dewasa, pada kesempatan ini sangat menyesuai diberi kepercayaan untuk mewakili duta gong kebiar dewasa Kabupaten Gianyar pada PKB ke-39 tahun 2017. Sudah tentu mengemban tugas amanat yang amat berat bagi kami, terutama banyak-banyak tantangan dan hambat yang terjadi. Yang pertama itu masalah waktu, di mana dalam pelaksanaannya terbentur dari kegiatan-kegiatan adat agama dan terbenturnya waktu dari para-para pendukung yang ada. Di sini yang menjadi sebuah motivasi besar bagi saya sebagai seorang pengarap adalah dukungan dari teman-teman yang memiliki kemampuan sesungguhnya jauh lebih bagus dari saya. Ini yang menjadi sebuah motivasi. Mereka mendukung segala sesuatunya, walaupun mereka tahu saya jauh di bawah mereka, tapi mereka sangat mendukung. Kemudian yang menjadi sebuah motivasi besar adalah Gianyar ini adalah gudangnya seni, jadi pusatnya seni. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkan kesempatan sebagai penggarap di Gianyar. Nah, ini menjadi sebuah motivasi saya. Saya harus mampu menunjukkan diri bahwa saya bisa dan saya mampu untuk mengemban tugas ini. Yang diberikan tugas untuk menggarap sebuah labuh kreasi yang temanya disesuaikan dengan tema PKB yang dipakai oleh panitia, yaitu Ulun Danu. Di sini melihat dari tema itu ya otomatis awal-awalnya memang bagaimana sebuah tabuh kreasi agar bisa atau agar mampu untuk memberikan gambaran bahwa bagaimana menyikapi air sebagai sumber kehidupan dalam konteks PKB dan mengimplementasikannya ke dalam tabuh kreasi. Mantap, Manik Suwari. Sukses. Good.